udah semua anggota di KP Joe. Di KP Joe. Dengar. Roy Saragi bukan Rubes. Bantu. Kak, tolong kak ini kak. Bapak ini abang ini tolong. Oh iya. Pagi siang sore malam jangan kau nyampe ke pintu ini. Aku tukang tidur depotan pagi ya. Iya. Aku nggak suka susu. Apalagi abang ini tolong. Iya. Hei, kau nggak berhak sama aku. Sekalipun dunia memandang sebelah mata, namun ku berharga. Shalom, selamat siang. Ini siang ya. Kembali lagi bersama kami di IBRT Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Hari ini kita Saat ini saat ini kita lagi di perjalanan menuju Teluk Naga. Mau jemput Pena ya, dari Pena Siahaan. Kita bersama Ko Anton nih, iya di depan. Mana? Nih Ko Anton, tolong ambil gambar. Ini kita lewat di belakang bandara Soekarno Hatta ya. Tadi mobilnya dari Cibinong dulu ya, Riz? Iya. Dari Cibinong terus ke Ciputat. Dari Ciputat ke Teluk Naga, tapi ini belum sampai. Masih di lurus. Masih lurus. Di belakang bandara. Masih di belakang bandara. Habis jemput Kavena nanti kita langsung mau ke Bekasi. Bekasi ya, kita ikutin terus. Karena ngikutin iya map ya. Jadi kita nyampe ke sini. Jadi alamatnya Kapena enggak tahu. Kata iya. Jadi kita dikirim titiknya ke sini. Tuh. Ini makam ya. Kita akhirnya nunggu di sini ya karena kita titiknya udah sampai. Tapi ternyata enggak sampai tujuan. Jadi janjian di sini akhirnya. Pas di samping makam, guys. Sana udah ada Kapena jalan menuju kemari ya sama tantenya. Nah. Kapena pakai celana pendek. Oh, dia pakai kacamata. Titiknya enggak pas tadi. Titiknya di sini selesainya. Artis. Wih, cantik kali. Cantik kali. Mana? Mau kemana Kak Pen? Udah pakai kacamata pun? Iya, sebenarnya silau. Sebenarnya silau, oke oke. Ini mau ikut siapa? Mau ya? Mau kemana? Ke Bekasi tadi. Bekasi. Mau kemana? Bekasi. Kak Pen udah siap-siap sama kacamatanya. Mana kacamatanya coba pakai? Coba pakai kacamatanya. Raseng. Mantap kali. Nih, sahabat Medan tuh. Anak Medan loh ini. Anak Medan. Kayak siapa? Kalo mirip siapa ya? Mirip siapa yuk? Mirip siapa kira-kira? Dono. Kayak pemain pun Dono. Kok mirip Dono sih? Cantik loh. Mirip Tripena Siahaan ini. Enggak. Enggak. Siapa itu?
kalau sirena rambutnya panjang kayak pinggang. Sudah berdua aja. Kalau ini? Sama, kerjaan berdua kan gak sendiri. Berarti ini bukan Vena ini, di mungkin yang akan ketemu Vena sih. Kayaknya sih teman-teman Bang Hendrik sih. Bang Hendrik kan judi, pemain biar. Teman-teman lawan judinya lah. Tapi ini tri Vena. Iya, maksudnya sifatnya enggak iya kan, rambutnya dirapihin, nanti nunggu rambutnya panjang. Enggak, kalau pembotak enggak kayak gitu sifatnya, baik mukanya, lembut mukanya. Oh ini mukanya kenapa mukanya? Kejam ini kasar, pemain judi, dari mukanya pemain judi, pengganja, narkoba. Kita mau ke Bekasi, mau ke tempat siapa ya? Mau ke Bekasi, mau kemana? Rumahnya ngeklik. Nyenyak ke Vena, mantep ke Vena, nyenyak kali, kayaknya capek banget gitu ya. Tidur, mantep banget. Kita lurus, kita udah lurus masuk depan. Nyampe ya. Kita udah sampai. Udah tiba di yayasan. Ayo kopi nak masuk. Dari mana? Dari Tangerang. Tadi udah telepon Pak Haji. Iya, ketemu Pak Haji. Bicarakan semua administrasinya. Mau nitip ini? Iya, ya, pasiennya dari Teluk Naga. Kalau kamu sendiri dari Tangerang. Ada keluarganya atau enggak? Oh, ini keluarganya. Oh, ini yang taruh sini ya? Udah kecil ke Pak Haji ya? Udah saya. Ini ke Bu Maria aja ya? Oh, ini atas nama Tri Vena Sihaan. Pasiennya? Iya. Enggak. Ada keluarga. Oh, ada keluarga. Ini ibunya ya? Tante. Ini tante. Tante. Bolakan. Karena ini udah gak ada orang tuanya. Jadi gini, dia sama saudara kami udah gak ada yang ngurus, dia terlantar di jalanan. Nah kita kan relawan ODGJ, ketemu dia di jalan, dia udah hampir 4 bulan kabur dari rumah tantenya. Akhirnya kita cari keluarganya, kita kembalikan ke keluarganya. Tapi karena kondisi keluarganya juga tidak mampu untuk mengurus, karena memang sehari-hari juga sibuk. Ini dari YouTuber ya? Iya. Tapi ada tantenya. Nanti ada yang di atas nama tante. Nah itu nanti isi formulir ya dia. Jadi ini atas nama keluarga aja ya? YouTubernya juga disertakan. Oh, disertakan gak apa-apa, oke. Karena yang membawa ke sini kan YouTuber. Iya, oke. Tanggal berapa sih? 22 April ya? Bo, pikirannya masih bersih nggak, Bo? Bo nggak nelfon Bu Ike dulu? Bo nggak nelfon Bu Ike dulu? Kok masukin orang sembarangan? Wah, kayaknya kan kerja sama Kak Pina. Ini orang ini mau di sini tinggal sama kamu. Nggak bisa kayak gitu dong. Mau dimulai. Capek. Ya, pokoknya hantu yang di dalam aja lah.
Iya itu. Iya. Pokoknya muka asliku, Facebookku, internetku lengkap udah. Iya udah. Pokoknya iya, iya. Kesehatan di dalam ini namanya banyak saktinya. Iya, yeah, iya. Coba ambil. Kok jadi nipu sih? Mau nipu ya Nang Bor ya? Siap. Wow. Oh, telepon dong. Keluarga Pina sama keluarga saya beda. Kak Pina keluarga jasa. Kalau bau siangan keluarga siapa? Tinggal mah aku lagi di sini. Ini mau barang sih. Ya. Katanya mau. Mau menipu pula klien kita judi. Katanya mau barang. Barang. Enggak boleh kayak gitu. Kami setan. Mau? Enggak gini kayak emang ya. Keluarga juga lebih jaksa. Dan kalau misalnya lu buka panti kayak gini di siantar, lebih banyak lagi panti. Enggak, ini Boyke telepon dulu. Telepon ke apa? Telepon dulu siapa namanya? Ini di dalam badanku banyak orang lu udah. Ini banyak kali kumpul Cina. Bukan enggak bisa kan dikalahin. Gua ngerti enggak kenapa aku harus jalan keluar? Tapi nah kan keluarga jaksa ini kan. Nah. Kan aku dikirim, jangan dilupa-lupain karena penyusui kalian. Ah, macam enggak betul aja lah. Kamu aja banyak kali. Ya aku enggak tinggal di rumah kalian bilang kayak gitunya. Itu Boyke, Idit Boyke pun numpang di situ. Waduh, suka-suka apa yang aku tanya. Banyak kali gaya tangan, gini. Terlalu najis kan. Ya di siantar pun banyak rumah panti najis haram kan sih kalian najis kencing keluarga mana yang mati di sodomi di sana keluarga kan Kristen Franciscus Katolik tahu keluarga kamu aja pada di sodomi di pinggir jalan sana nggak bisa kamu lurus singkan pula ya kalau misalnya pantinya di siantar pun banyak di wargamu itu lawasin weh. Kok kenal satu lagi mana ini? Kau tahu nggak komunikasi kalau lu? Keluargamu aja disodomi babi kau. Panggilan kanakan kau anjing. Lu bapak kok jadi ujung lotok daripada saya? Keluarga bapak aja disitu campak-campak di Jakarta. Ketawa pula dasar setan. Cerita menang sendiri loh. Ceritakan dulu, Kak. Kenapa? Aduh, Kak, makanya langsung telepon aja, langsung Kak. Jaksanya telepon. Namanya Pina Raja Buku. Nomornya saya enggak tahu soalnya. Tapi tahu. Kok gue goblok sih, orang hidup-hidup di sini. Ini teman aku ini. Ya, orang kita jaksa sih. Jadi kita di sana ada, panti juga ada. Panti apa? Bodoh ngomong dari hati. Lembek aku ngomong astaga sama babi. Kok pikir yang gak punya teman yang jadi babi baca otak-otak kalian anjing. Kok jadi lebih pasti gak tau. Udah lah setan. Gak boleh. Kok gak mandang ke orang tua. Gak mandang. Gak tau gampang marah. Ya gue tengok di sana kayak mana jaksa. Harus pake marah kan. Ya enggak. Tentang kejadian makin siang ntar anjing pepek gesek pepek kok pepek siplis-siplisnya keluargamu jauh sana kemanya sekolah ya di sisi agama di situ ada hakim jaksa pemerintahan kabupaten itu kan punya jaksa juga kan karena kecil maka tapi ke kabupaten malu itu nggak ada jaksa nggak ada situ patuh sama siapa. Ini nanti di apa kapan diterapi nanti di sini diobati biar sehat ya. Kak, warganya orang ini aja pepeknya tuh sampai bus.
diminum. Baru gini ya, gak apa-apa ya, kayak kalian pakai es doang sih. Udah itu ya, sebelum pengen sebelum mereka kenapa? Enggak dong. Iya ya, pake es aja mati di jalan itu di Bogor Ciritan. Pulang dari Malaysia kok mati dulu. Aduh, perjudi. Selama ini judi, kau pengen judi, nusuknya sama. Kau pikir gak bisa mati kok nanti kejak-kejak kau? Kesehatan Bang, entah persaingan hukumnya orang kafine ini. Ya hukum si Malumun juga. Hakim si Malumun sama hakim ini mungkin bisa jadi berantem. Ditipu lah supaya aku bodoh kayak gini. Eh, kau pikirnya tai? Kayaknya ini hakim pemerintah si Malumun sama hakim ibu-ibu yang nenek-neneknya pepeknya hancur. Bukun, hancur. Pikir aku takut sama kau, Tai. Kapan kita mau jadi? Aduh, kakak baca dulu ya. Skopedia. Kak baca dulu, sebentar itu. Ini yang bikin kalian marah kok tiba-tiba marah tadi saya tanya kenapa marah tiba-tiba marah. Kak, aku dengar dari Andi mananya pena kok kayak orang bodoh-bodoh katanya. Siapa yang bilang? Aku bisa baca mata batin kak, kakak jangan sederah sama aku. Ya, siapa yang bilang? Kasih tahu tak? Teri pena dong, ini dong, aku dong. Ini bukan teri pena ini. Ini mah lawan-lawannya hakimnya siapa ini? Borla ini satu. Ya di bumi kami banyak gereja, udah bilang banyak panti asuhan. Iya. Kamu jangan merasa Tuhan satu. Ya tentu kafinnya dekat sama pena. Betul lah. Orang kami pergi jauh sejauh sama. Ngerti. Ya enggak mau, si goblok ini kalah ini, si goblok ini. Namanya goblok. Jamah hati, jamah hati. Ada kakak banyak kan yang masuk badan tuh. Tenang di depannya. Ah, di depan, di depan. Di depan, di depan. Di depan, di depan. Jangan di sini, di depan. Sini. Kafina, dari zaman pertama buka Cafe Joe, kan di Cafe Joe itu kan di sampingnya Center Hotel. Kakak ini kayak mana sih? Janganlah cuma Yesus doang kak. Aku juga udah stres kak. Aku juga pakai Yesus. Aku nyelamatin yang di sana juga loh. Kenapa pukul kakak lo? Supaya sadar kakak yang di kiri. Enggak, aku enggak jahat loh kak. Enggak ngerti ya kak. Enggak sayang lagi. Ini ceritanya penganiayaan TKI Malaysia. Udah ngerti ya kakak? Aduh ngerti. Tuhan. Kakak telepon Kak Vina dulu. Kak, dulu ada enggak rapat di zaman pengadilan TKI Malaysia? Ibu-ibu ini udah masuk ke mafia gitu loh. Karena enggak nyelamatkan TKI Malaysia dulu. Aduh, orang kami Indonesia loh, Kak. TKI sih. Dulu di zaman TKI Malaysia, di zaman pemerkosaan, penganiayaan TKW-TKW di Malaysia. Ya udah semua anggota di KP Joe, di KP Joe. Dengar. Ya dikasih tahu ini nanti lawan kalian ngomongnya katanya. Nanti kakak baca dulu pemerintahan Simalungun, Vina, Roy Saragi bukan Rubes. Membantu. Siapa tuh Roy Saragi? Ya polisi lah, tentara. Kalau lu di sini pun udah mamam pembantu babi. Kok kenal lu aku? Kesini gede gede gini. Kenapa kok jangan ya orang mana? Ya pembantu-pembantu. Apa tadi namanya, Mbak? Pena Pak udah ngerti ya. Bapak ngerti ya. Karena di Siantar semua agama pun ditampung. Ya kan enggak terima ceritanya kan? Datanglah pemerintah Malungun kan berantem kan? Sidang kan? Ya kami pegawainya semua. Cuma kan ini masuknya badan ini ceritanya siapa yang mati berarti kan? Yang
nikmatin mengadu di badan kan gitu ya. Bapak kan juga beragama nih. Ini kan udah lama ceritanya ini rapat ini. Yeah. Ya dilaporkan sama pegawai semua itu Pak. Mau pegawai yang untuk nyapu nyapu rumahnya atau nyuci piringnya itu, nyuci piring restorannya itu, kafe jual itu, udah. Itu dilaporkan semua. Hafal mukanya satu-satu. Ya semua kayak tentara kami di rumah. Ya paling pegong-pegong. Yang mana? Ini kan orang-orang yang di pangkasan ini kan yang udah kena-kena. Kerja nggak digaji. Oh, kami udah dikasih tahu. Udah. Itu sampai besar itu. Rapat pagi-pagi. Jadi Kapena tahu siapa mereka itu? Ya orang ini TK-TK Malaysia yang nggak digaji dari Malaysia. Jadi ditahan di situ ceritanya. Oh, itu mereka ditahan? Iya, orang dimasukin ke TV kan. Kan dari laptop dibikin sinarkan ke layar. Okay. Ayo kenalin Kak. Kenalin teman aku, yuk. Iya. Enggak makan minum kan? Enggak. Iya. Senang-senang kita di atas. Senang-senang. Iya, nyanyi-nyanyi. Iya, nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi kita. Enggak dibayar kan? Enggak lah. Oh, nanti minta bayaran. Makanya izin jalan ya kesini. Gratis kok. Senang kali, Kak. Senang kali. Nanti kapan? Di atas tinggal duduk manis, tapi ada internet ya, ada game enggak sih? Ya, boleh main gitar enggak gitu? Bisa main gitar enggak gitu? Main gitar enggak? Ada game poker ada? Oh, jago main gitar. Gitar aku enggak minta gitar, ada enggak poker? Ada laptop? Ada. Ada. Enggak ada. Oh, berarti kamu lebih pintar daripada saya gitu ya? Oh, iyalah. Masa sih? Tanya dulu kakaknya, kakak siapa namanya, Kak, gitu. Tanya dulu. Oh, ini pantasannya. Iya, pantasannya. Oh. Tuh, teman gendu, teman-teman semuanya. Kakak ini nanti bantuin Kak Pena. Kamu jangan Enggak. Aduh. Jangan. Enggak boleh. Jangan kayak gitu. Nanti ini terbang ke atas. Enggak. Jangan kayak gitu, enggak boleh. Enggak boleh ya. Kenapa ya? Jangan sok kaya kau. Enggak. Kapan? Kapan? Keluar, kau bilang, kau jangan ngatur-ngatur aku, lebih pintar aku dari kau. Bukan aku yang disuruh, aku. Tunggu, kakak ketemu aku di jalan. Mending aku, kakak jangan kayak gitu sama aku. Asal kau marah, di hadapan orang ini. Kau jangan nyuruh aku nyicipin, coba kau jadi lebih galak, tunggu kak. Kakak ngomong pelan-pelan. Enggak. Kau kenal enggak? Iya. Kau tahu enggak kehidupan internet? Iya. Kau mau ngatur kami ya? Minta minum. Mau minum? Kata aja kau gak tahu tadi. Bagi kakak itu loh, nyanapin. Mana kipas angin?
pasangannya. Ini pasangannya tadi ambil ya, aku kejar ya. Sebentar dulu lah, aku gerak, aku gampang panas sekali. Iya, iya. Kalau di rumah AC tahu enggak? Iya. Iya. Bapak ini, abang ini tolong. Oh iya. Pagi, siang, sore, malam jangan kau nyampe ke pintu ini. Aku tuh kalau tidur depotan paginya. Iya. Aku enggak suka disusu. Apalagi abang-abang ini tolong. Iya. Hei, kau enggak berhak sama aku. Iya, enggak. Makan ting enggak sih? Iya. Apa mau berteriak-teriak nanti aku enggak yang nolongin aku kayak gitu maksudmu? Kau jangan nyentuh pintu ini ya, ya. Siapa kau, ha? Mau masuk ke nang sini mau memperkosa kami anjing. Enggak. Cowok idiot. Mama kasih mama dulu itu, ambil tisu basah. Ambil tisu basahnya dulu. Kau pikir enggak ada orang tua kamu? Ambil tisu basah dulu. Kapan tadi? Tadi. Kapan? Kapan? Lihat nih. Eh, kau pikir? Ini bukan kapan. Ini bukan kapanan. Makanya kau kenal. Kau pikir aku mau menjadi tajam pendarahan, kan? Ya? Kau pikir aku tahu? Mana? Kakak bilang ya kayak minta kerja. Aku mau ikut kerja. Kakak bilang kayak gitu ya. Aku di sini. Tapi bilang harus kerja. Jangan untuk kamar. Iya ya. Sini kunci itu. Baru ketutup. Siapa tahu di perkawasan nanti malam. Iya. Bangunin sampai mati berapa tahun kiamat tuh benar-benar bangun. Sama itu kak, apa? Sejenis gelas sama apa tuh? Ceret, kau punya ceret? Kan kau yang masukin aku. Galon ya, ada dispenser. Iya, bawa aja sini. Aku takut aku lari kan. Kau kan takut aku lari. Mungkinnya kunci kau pegang. Makanya kau percaya sama aku, kamu paham enggak? Kau percaya sama pegang enggak? Minta gelas sama ceret. Nantangin kau ya, tai. Kau tahu gak bisa jadi apa aja? Ceret sama gelas. Satu aja ya, makin nangin aja gak apa-apa. Ada rokokmu? Kau jangan cuma nengok-nengok kau. Ada rokokmu? Saya gak merokok. Enggak, aku gak minta sama kau, sama cowok itu. Gak mungkin kau gak merokok kan? Di sini gak merokok. Dari mana kau tahu gak bisa merokok? Kayak wanita di rumahmu. Rumahku lebih wangi daripada rumahmu, baby. Yeay, gak boleh kayak gitu. Di sini tanjing. Di sini jalanku. Pepek kau tahu. Gak ngerti kau sebenarnya ya, Pepek. Robek Pepek kau, koyak. Gak apa kau kampung. Kan gak rokok, bisa tetap.